Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman sehat, alhamdulillah puan tahun sekeluarga juga sehat. Teman-teman semua, ini sambungan yang tadi ya teman-teman, setelah menggosok kipas kita ke ruangan kursi-kursi buanton keluarkan dan semua pun dilap karena debunya menempel-nempel teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana keseruan keluarga kecil buanton? Monggo disaksikan, semoga teman-teman tidak bosan dengan video sederhana Bu Anton ini ya teman-teman ya. Dan Bu Anton selalu minta doa dan dukungannya buat teman-teman semuanya tanpa kecuali, tentunya dengan keikhlasan, dengan lillahi ta'ala. Mohon bantu dukungan, tolong didukung channel Bu Anton yang sederhana ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman, dan insya Allah dicatat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, tidak usah panjang lebar atau panjang kali panjang, pendek kali pendek. Kita lihat video sederhana Bu Anton ini karena Bu Anton mau menyapu-nyapu yang lainnya. Oke teman-teman, salam sehat selalu dari Bu Anton. Salam super, salam sukses berjamaah. Akhir kata, wali taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah ala taufik rasulillah. Salatullah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oke teman-teman, burung irian cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Salam. Seruan putri Bu Anton bernama Valencia Rizki Sagala dan keponakan Bu Anton bernama Nakia Nakia Aufanti Jihan, putranya Bapak Jihan, kepala sekolah Gundang Anaja, Jalan Merbabu nomor 12 Gundang. Oke teman-teman, selamat menyaksikan mereka lagi berantem main air. Nanti dua-duanya mandi di sini dong. Bawa sendiri. Berdua malah berantem bukannya. Wes ndok kuwi. Wes bersih noe. Saya kalau kurang bisa dikontrol sama ibu dibersihin lagi. Pon. Demi membuang sarang laba-laba berkorban membeli apa itu tangga stainless ya teman-teman. Mau naik ke sana banyak sarang laba-laba. Ya ampun. Putrinya Pak Wanton Sagala dan putrinya Pak Jihan. Kakak jangan dinakalin adiknya kak. Adiknya jangan dinakalin kak. Ada perlu dibantuin bang?
Enggak. Ini tak lepasin semua, liatin di sana banyak tai tikus, ada tikus kecil kayaknya masuk ke dalam. Ini tak lepasin semua ininya nih. Ini kan tadi di sana tuh. Itu nanti dibeliin double kill. Keseruan. Ya Allah, jadi gini dia acak-acak. Lihat kedua anaknya ini pusing. Istirahat dulu, Bunda juga istirahat dulu bikin videonya. Hati-hati lho, jangan jatuh lho, kehayu. Oke, kamu sini. Ini lho, belum disusahin. Kebanyakan lengok. Kebanyakan makan lengok ini bahasa mana itu? Bahasa di antara bahasa Gondang dan bahasa Bandung. Kalau Nakia bahasa Gondang dan bahasa Sine Ngawi. Ya kan lahirnya di Sine Ngawi. Hati-hati loh. Loh, abang ambil yang paling besar ya ini ya? Kemarin kan berapa itu? Bedanya berapa emangnya? Oh, beda 100 ton. Oh ya, berarti ngambil yang besar sekalian ya bang? Iya, tapi ini gak boleh kena air nih. Kena air lalu hitam warnanya. Kalau ini kan enggak. Gara-gara suamiku pernah jatuh dari tangga kayu. Dia beli tangga stainless. Abangnya mau ngata, mau pakai kuas ke sana itu. Kuas pelak. Kuas aja, Bang. Kuas nggih. Kuas lebih baik kuas. Kuasnya di sana itu tadi. Halo, kuasnya tadi tak pakai nang sana. Kerjaanku bener malah gitu. Kok naiknya gitu sih, kayak takut-takut gitu. Ya Allah. Lapnya bukannya enak basah? Ada. Mau basah? Menjelang bulan suci Ramadan. Bersihkan grafi. Riku namanya apa pun? Ferencia itu namanya dibersihin aja namanya apa? Kok pengelap sih? Ya. Kaligrafi. Walah, ngomong kaligrafi. Kalau ngomong kaligrafi ki angel gelut sik kayak gelut. Dia pengen edek ya, jak-jak mamse. Ya, ini di kamar budaya kan, tapi pipis ah? Pipis? Pipis ah? Walah, pipis ini aja, ini gak tuh, kucing, gara-gara kucing. Ganggu doang katanya. Menjelang bulan suci Ramadan, membersihkan kaligrafi ayat kursi. Enggak ada suara. Putrinya Pak Jihan Jiswa.
Nah, kayak masuk pondok lagi kapan? Nah? Habis lebaran ya, ribut dong. Ribut di rumah ngapain? Kok alismu kok dawa men toh ya, Mbok? Kapan nih ya? Oh, rambut ya Allah. Rambut akhir alis. Alis rambutnya dek ya itu kok kentak kira. Kalau sudah dawa men kok apa? Alis bukan rambutnya ngene nyambung. Tak kira alise iki dawa ngene iki. Ternyata rambut juga. Jadi pipis ya. Perlu dicuci dulu enggak lapnya? Lap. Kedua putri tercinta kelaparan setelah bekerja bakti. Sederhana saja. Telurnya dimakan nak ya itu nanti enggak pedes kok itu. Tenang aja. Enggak bohong, Bude. Minum air hangat. Diambil enggak? Aku perasaan dingin lah, ndir roh mari Mas ngene. Oke. Subscribe. Minumnya subscribe. Apa? Oh alah. Motormu enggak mau masukin apa? Panas. Bapak masuk, bapak kan tadi ke pulang. Bapak belum pulang ke pasar. Ngintip kerja baktinya anak-anak itu habis airnya habis kursinya enggak tahu bersih atau enggak. Kok kursinya jadi belang pakai sabun itu enggak boleh ya berarti ya, kayak belang gitu kursinya. Udah mendung-mendung loh.